dari pihak terlapor juga ya, sorry Pak, ini sudah ada di sini, jadi kami menunggu Mbak Dewi untuk hadir. Walaupun sampai sejauh ini tadi malam dan tadi pagi juga menyampaikan diksi melanjutkan diksi ini dan mau mencabut karena dari pihak keluarga belum ada kepastian dan juga belum ada bisa dimakan oleh keluarga ini. Masih ketemu untuk melanjutkan. Apa yang memberatkan yang memberatkan apa gitu. Bang dari pihak keluarga? Nah, ya seperti kemarin Mbak Dewi sampaikan bahwa fitnah, cemar nama baik yang sudah disampaikan dari terlapor itu sangat menyakitkan dari pihak keluarga KDP. Bahkan kemarin kan teman-teman juga bisa melihat sendiri bagaimana kakaknya Mbak DP, Mas Bin, itu menyampaikan rasa kecewa dan rasa sakit hatinya terhadap apa yang disampaikan kepada pihak keluarga. Jadi kita menunggu hasil hari ini. Kita tetap mengikuti proses, menghormati proses hukum, mediasi yang kita jalani, nanti lihat hasilnya kemarin seperti apa akan kita sampaikan. Tapi benar Bang, ini mediasi terakhir katanya ya? Kita lihat, sepertinya udah kemarin sudah disampaikan juga bahwa mungkin dengan adanya mediasi ini apakah dari pihak keluarganya Mbak Dewi sudah memaafkan atau belum, kita lihat nanti. Tapi bila memang dari pihak keluarga belum ada rencana ataupun belum ada kesepakatan untuk mencabut laporan, ya berarti kasus pun dilanjutkan ke proses berikutnya. Mas Bang, hari tadi ini atau bilang hari ini, kemarin sempat pelukan nama Depresi, benar Bang? Pengakuan dari atas rangkulan nama Depresi terlapor yang mengakui ya? Minta maaf. Kemarin sempat menyampaikan permintaan maafnya ke Mas Rio dan juga ke Mbak Dewi dan juga ingin selamat dan dengan rendah hatinya Mbak Dewi juga menyampaikan memaafkan secara manusia, tapi untuk proses hukum tetap berjalan dan itu memang seperti apa yang sampaikan. Jadi terlapor itu bukan fans dari siapa-siapa, jadi memang beliau menyampaikan bahwa dia fans dengan Mbak Dewi sendiri. Cuman yang saya khawatirkan kemarin ya mungkin dia menyampaikan sesuatu yang akhirnya akan menimbulkan masalah ini, tapi dia bukan fansnya siapa-siapa, bukan fans status A, B, C, D. Jadi kan kemarin di media sempat ramai bahwa yang bersangkutan adalah fans dari artis A, padahal setelah ditanya sama Mbak Dewi langsung, dia saya ingin banget ketemu sama Mbak Dewi, saya fans, saya tahu keluarga Mbak Dewi gitu. Makanya itulah yang membuat Mbak Dewi dan keluarga juga kecewa, kenapa segitu fansnya tapi kok tega sampai menyampaikan kata-kata yang hujatan buat keluarga Mbak Dewi itu kecewa dan sakit. Keluarga Mbak Dewi kemarin ada nggak sih Bang pas saat pelukan itu Bang? Ada Mas Bin kan, ada Mas Bin. Hari ini, kan? Hari ini hadir hari ini datang nggak Bang? Insya Allah hadir, ibu juga hadir harusnya, tapi mungkin karena kemarin dari luar kota jadi masih istirahat. Nah, karena kita dapat informasi ada mediasi, makanya Mbak Dewi juga insya Allah akan hadir. Kita menghormati proses hukum dan proses mediasi ini, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi nanti apa nggak ada rasa khawatir nantinya seolah-olah Mbak Dewi memanjarakan fansnya sendiri? Seperti itu ada rasa khawatir nantinya Pak? Nanti kita lihat perkembangan hasil mediasi seperti apa. Yang pasti Mbak Dewi dan keluarga ini bukan masalah ke depannya akan diproses hukum, tapi juga untuk pelajaran, untuk efek jera bagi siapapun, fans-fans siapapun tidak boleh menyampaikan hal seperti itu. Apalagi ternyata bukan fans dari artis yang bersangkutan. Jadi udah dijelaskan bahwa dia bukan fans dari artis yang kemarin sempat ramai disebut-sebut gitu loh. Oke, cukup. Sip. Terima kasih Mas Andi. Siapa? Sudah sampai mana, Pak? Sudah sampai mana? Oke.